Bali. Oh, gitu. Hah? Bisa sampai coba? Rih, pakai troli bisa sampai luar? Tanya dulu, Rih. Betul kan? Kamu. Awalnya saya udah beli lagi satu slop. Nanti saya bakal kasih tahu berapa habisnya perjalanan dari Indramayu atau stasiun Gambir ke Bali. Stay tune terus. GrabCar-nya udah mulai datang. Yuk. Perjalanan. Kita lanjut jalan ke Bandara Soekarno-Hatta. Yang isor disuruh disit. Kita check-in dulu. Ini lain ya? Lain. Salah ya? Salah ya betul. Halo guys, jumpa lagi dengan video vlogku Hermit Explore. Kali ini saya akan mau lakukan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bali. Kita mau check-in dulu. Udah berapa? Saya nginjek baru sama, saya kira saya pergi. Guys, kita menuju ke gate E5. Ada perubahan lagi. Udah delay berapa jam kita? Udah delay 3 jam. Iya, 3 jam lebih ya. Dari jam 4. Seharusnya jam 4. Jam 4. Ini pesawat udah datang. Udah. Lagi ngelinding kan. Ayo. Masuk jam 7 tuh delay-nya tuh nih. Delay-nya jam 7 delay ya, 4 jam. Hah? Delay lagi ya? Delay 2 jam. Oh.
dapat makan Mas Galih. Nanti diambil di situ. Di lengko ya. Mesti lengko. Ya. Harusnya ada kompensasi ya. Sebetulnya harusnya, 2 jam, sudah 2 jam. Harusnya ada kompensasi. Pulangin uang separuh ya. Oke, guys. Ngurangin 50% ya. Stay tune terus, guys. Ya. Langsung masuk. Saya KTP-nya, Pak. 2 orang ya. Coba di empat di kamar. Ya coba aja dulu, Bu, penumpangnya sedikit kok. Boleh. Coba dulu aja ya. Lipat aja nanti. Mana? Oke. Dan pasar? Sip. Dah. Keren ini kan gini. Oke, kita udah mau menuju ke pesawat. Menuju ke pesawat. Itu pesawat. Eh, bukan ini. Sini. Jadi perkara. Nah. Sip, 22D. Jangan bilang sekali. 22C. Belahan berarti. Belahan. Protokol kesehatan. Tidak ada barang-barang yang tertinggal. Perlu kami sampaikan sebagai salah satu bentuk penerapan protokol kesehatan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garbarata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilakan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tamu kelas ekonomi. Sampai. Iya, sampai di mana? Alhamdulillah sudah sampai. Bandara Ngurah Rai. Bisa antigen lagi nih. Antigen. Antigen lah, hah? Iya, antigen. Jangan lupa ini. Ini yang sebelah saya Mas Galih ini Yusuper. Yusuper. Anaknya Pak Yusuf. Ya biasa bercanda-canda ini. Biar enggak jenuh. Swiss Hotel apa? Belkin apa? Favorit. Cari yang ekonomis aja. Jangan aplikasi OYO dulu. Tadi sebenarnya pesawat
dari jam 3 sore karena delay, jadi sampai jam berapa tadi, jam 7 ya mas Gali ya, delay 2 jam ya, sempat ganti busi tadi katanya ada yang ganti busi ya, betul. Jadi perjalanan dari Soekarno-Hatta ke Bali pelan-pelan jalannya sih 1 jam setengah. Jadi ketemu kita lanjut cari penginapan. Penginapan yang bintang berapa? Bintang 7 apa? 6,5. Bintang kejora? 6,5. Alhamdulillah ya, bandara sekarang sudah mulai normal. Oke, stay tune terus sampai ke penginapan. Alhamdulillah, balik atas. Nah, layaknya ini identik, identik dengan ayam Bali. Apa ini? Ayam Mbak. Enggak. Enggak. Enggak, biasanya ihek udah di sini udah banyak mas Gali. Berarti enggak ya? Sekarang aman ihek. Kemarin-kemarin di sini udah diadang nih mas Gali. Oh ini ya? Alhamdulillah guys. Alhamdulillah guys. Jadi sekarang Bali udah mulai ramai lagi. Ya alhamdulillah. Jadi ekonomi apa perekonomian sih? Ya udah jalan lagi lah. Udah mulai normal ya. Mudah-mudahan bisa seterusnya begini buat Indonesia. Ya, amin, amin. Orang rumah telepon dulu guys. Oh, orang rumah telepon dulu. Jadi selama pandemi saya 2 kali kesini, bandara mati, udah sepi banget. Alhamdulillah saat ini berhubung ini udah malam, mungkin pesawat yang terakhir mungkin. Jadi agak sepi. Oh ya guys, di sini juga di bandara kalau mau beli minuman Red John, Johnny Walker ya, mas. Ini bebas. Nah, ini macam-macam minuman, cuman harganya ya lumayan mantep lah. Red Label, Black Label ya mas Gali. Oh, Blue Label ini baru ya, tahu saya ini. Blue Label. Oh ini yang namanya Om John. Mana Om John? Oh Om Johnny. Oh punya Om Johnny ini. Iya. Om Johnny. Iya iya iya. Ayo kita lanjut ambil bagasi. Tidak. Terus beno kayak aku kang. Angkat dulu kang. Aduh. Kok main suju? Bali kok suju? Bir. Alhamdulillah Bali udah kelihatan mas Gali. Sana mas Gali, mas Gali. Pas ada tulisan itu kesana. Iya, mana? Oh iya. Foto dulu tadi. Iya. Hah? Oke. Berhubung ini udah nyampe Bali. Jangan lupa apa mas Gali? Jangan lupa subscribe. Subscribe. Yang subscribe didoain rezekinya lancar. Amin. Iya. Jadi perjalanan kami dari stasiun Gambir ke bandara untuk naik taksi Rp150.000. Kalau naik Damri Rp70.000.
karena kita 3 orang jadi hemat naik taksi. Nah, terus sampai ke Bali tiket pesawat kita pakai Batik Airline. Batik itu 1.200.900 sampai 1.200 lah, sekitar segitu. Terus lanjut kita dari Bandara Ngurah Rai, taksi, naik taksi nih sampai penginapan. Sampai penginapan itu 120. Terus kita juga nyari penginapan yang murah-murah aja, pakai Oyo. Kita di Denpasar, kita di Denpasar Oyo, Jalan Tukat Balian, di Karya Denpasar Oyo 1848 homestay itu 130. Mewah banget, termasuk mewah banget, udah bersih, luas. Ini kamarnya ini. Ya, kamarnya ini mantap. Ada tempat jemur baju. Kamarnya luas, TV, flat. Kamar mandi, shower, air hangat. Oke. Itu dulu ada ya. Itu dulu aja dulu. Ikuti terus, saya mau jalan-jalan ke Kuta. Saya mau jalan-jalan ke Kuta sore ini. Oke.